Nah, jangan digabung ya itu. Nanti dia berkelahi. Ya, putih itu boleh. Boleh. Ikatnya yang kencang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ibra, ini kambing kamu. Iya, Pak Kiai. Alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Aku setahun lo nabung buat beli dia. Masya Allah. Ada yang lucu, Mas Hoho? Oh, no. I don't want to sound rude or anything. Bahasa Indonesia, Mas Hoho. Itu kambing, Bra. Gua pikir kucing. Kok kecil banget? Mampunya cuma beli ini, Ho. Lo lihat punya gue. Bentar lagi datang kok, sabar. Nah, itu dia. Awas, mobil orang kaya mundur. Wah, sekali. Ini baru hewan kurban, Bra. Murah kok. Cuma 150 juta harganya. Hah? Wah, 150 juta. Larang itu. Allah melihat niatnya, bukan ukurannya. Loh, Toke, kamu kenapa? Toke kenapa tuh? Toke. Sudah, Toke. Tidak boleh begitu ya. Sudah. Toke belum pernah berkorban, Pak Yai. Padahal Toke ingin sekali berkorban. Jangankan beli sapi seperti Hoho. Beli kambing seperti Ibra saja Toke tidak sanggup, Pak Yai. Gak perlu dipaksa, Toke. Sesuai kesanggupannya saja. Udah ya. Yeah, Toke. You're being too dramatic. Mas Hoho, gak boleh begitu. Tidak semua orang mampu membeli sapi limosin. Ya? Toke selalu diberi daging kurban, Pak Yai. Padahal Toke ingin sekali jadi yang memberi. Insya Allah tahun depan kamu pasti bisa berkorban, Kek. Optimis dong. Ingat, Allah itu sesuai sangkaan hambanya. Kalau kamu yakin tahun depan Allah kasih rezeki untuk berkorban, pasti kamu bisa korban. Kenapa harus tunggu tahun depan? Maksud Pak Yai? Ayo ikut. Itu kambing kamu, Toke. Toke. Itu kambing Toke, Pak Yai.
Toke. Bukan. Itu bukan punya Toke, Pak Yai. Bukan. Kamu lupa. Tahun lalu kamu pernah memberi dia makan? Toke. Oh, Toke. Oh ya, Toke ingat, Pak Yai. Toke kasih nama dia si Putih. Dulu masih kecil. Wah, sekarang udah besar ya, Pak Yai ya. Putih, sini Putih. Nah, kamu sudah memberinya makan ketika dia masih kecil. Dan artinya dia punya kamu. Toke, punya Toke Pak Yai. Sudah, sana di bawah. Kamu ikat di lapangan bersama yang lain. Tahun ini kamu bisa berkurban. Toke punya kambing kurban. Toke punya kambing kurban. Like I said, Toke, you're being too dramatic. Toke, nggak ngerti. Ini cuma kambing doang gitu loh. Pak Kiai. Itu kan kambing kurban milik Pak Kiai. Toke nggak perlu tahu itu kan, Ibra? Ya, tapi Pak Kiai kan sudah lama melihara dia. Nggak apa-apa. Saya nggak bohong, Tok. Memang dulu Toke pernah memberi dia makan. Jadi mulai sekarang, si Putih punya Toke. Toke. Kenapa sih lo? Kayak orang bingung gitu. Toke. Memang Toke bingung. Kok gak ada tali ya? Toke mau ikat si Putih. Alah, udah jangan berisik. Udah taruh aja di situ. Tuh kami juga gak bakal kemana-mana kok. Toke minta tali dulu ya sama Pak Yai. Tolong jaga kambing Toke. Toke. Hoho. Iya. Udah taruh aja di situ, ganggu lo ah. Toke. Titip ya. Kambing Toke jangan sampai hilang. Iya. Toke. Putih. Ini tali untuk kamu, Putih. Are you crazy or what? Apaan sih teriak-teriak? Toke! Mana si Putih? Putih siapa? Putih kambing Toke! Mana gua tahu? Toke! Toke tadi titip si Putih sama Hoho! Emang gua pikirin, kambing-kambing Allah? Toke! Apaan sih ya? Toke lepasin! Kembaliin kambing Toke. Iya, lu lepasin dulu. Nanti gue beliin sapi buat gantiin kambing lu. Toke gak butuh sapi. Toke mau si Putih. Yaudah lepasin dulu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kek, Toke udah kek lepasin. Udah. Toke. Mulai sekarang Toke gak mau berteman sama Ho lagi. Udah, jangan berantem. That crazy Toke. Dia pikir dia siapa? Berani sama Ho. Kamu itu salah, Ho. Kalau salah ya ngaku salah. Ya salah gue di mana, Bra? Dititip kambing terus kambingnya hilang. Karena Hoho asik main game.
dan tidak memperdulikan titipan berharga dari teman Hoho. Itu namanya kamu enggak amanah. Enggak amanah gimana? Ini cerita tentang amanah. Jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi Nabi. Saat berjual beli seseorang berjanji akan membayar tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya seperti janji yang pernah diucapkannya. Bayangkan menunggu 3 hari diam di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah, pantaslah dia disebut Al-Amin. Gue salah ya, Bro? Sekarang saatnya minta maaf. Sebelum minta maaf, kita usaha dulu. Lo besok temenin gue ya. Putih. 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 Kemana sih? Putih. Duh, kemana sih itu kambing? Jangan menyerah, kita coba cari ke gunung. Waduh, waduh, enggak deh. Gua enggak kuat kalau ke gunung. It's time for me to... Ya. Lo masih marah sama gua ya, kek? Gua minta maaf ya, kek. Gua enggak amanah. Lo titip kambing, tapi bukannya jaga yang benar, malah gua asik main game. Kambing lo hilang gara-gara gua. Gua sangat menyesal. Maafin gua ya, kek. Toke. Toke sudah maafin Hoho. Sesama muslim kan gak boleh marahan lebih dari 3 hari. Sudah, gak apa-apa. Mungkin si Putih bukan jodohnya Toke. Mungkin Toke memang tidak ditakdirkan untuk berkurban lagi tahun ini. Toke! Lihat nih, Pak Yai ketemu siapa di gunung? Nih, si Putih nyariin kamu dari tadi, kek. Toke! Alhamdulillah! Putih! Kamu kemana aja? Nanti selesai potong hewan kurban, Mas Hoho yang bersihkan semua kotorannya. Tapi Pak Kiai. Dan hukumannya ditambah dengan sita handphone. Tak boleh pakai handphone biarpun hari libur. Toke, Putih, piye to?